PSSI sudah mengumumkan harga tiket laga Timnas Indonesia vs Australia pada pertandingan kandang perdana di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 10 September tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. PSSI melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia telah mengumumkan harga tiket. PSSI membagi kategori menjadi 4 bagian. 4 kategori yang dimaksud adalah Upper Garuda, Tribune Atas, Garuda North, South, Belakang Gawang. Garuda East, West, Sayap Timur, Barat, Premium East, West, Tribune VIP, Timur, dan Barat. Secara umum, harga tiket laga Timnas Indonesia mengalami kenaikan untuk 2 kategori. Saat Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina pada Juni tahun 2024 lalu, PSSI mematok harga tiket termurah di angka Rp250.000. Tiket tersebut untuk Upper Garuda atau Tribune Atas SUGBK. Sementara itu, tiket termahal ada di angka Rp1.250.000 untuk VIP East, West. Perbedaan harga terjadi di 2 kategori termahal. Untuk laga lawan Australia, harga tiket untuk Tribune Sayap Timur dan Barat berada di angka Rp1.000.000. Harga ini naik Rp150.000 dari laga lawan Irak dan Filipina pada Juni tahun 2024 lalu. Harga tiket VIP juga mengalami kenaikan. Harga tiket VIP mengalami kenaikan Rp250.000 dari laga kandang terakhir. Kini, harga tiket VIP mencapai Rp1.500.000. Penjualan tiket bakal dibuka di aplikasi Livin Suka milik Bank Mandiri. Penjualan bakal dibuka mulai tanggal 17 Agustus tahun 2024. Harga tiket Timnas Indonesia vs Australia, tanggal 10 September tahun 2024. Upper Garuda sama dengan Rp250.000. Garuda North, South sama dengan Rp550.000. Garuda East, West sama dengan Rp1.000.000. VIP East, West sama dengan Rp1.500.000. Harga di luar biaya asuransi dan pajak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.